Halo Sobat Paman Kepo. Bagi Anda yang tidak suka dengan pertengkaran Cina dengan Pak Donald Trump, kini Cina kembali unjuk kekuatan. Para peneliti dalam pengembangan dan peluncuran roket canggih yang diberi nama CL3 dapat penghargaan ilmu pengetahuan top dari negara itu. Cina belum secara resmi mengkonfirmasi pengembangan rudal CL3. Akan tetapi, Angkatan Laut Cina sudah mengujinya. Wah, 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 kok bisa ya? Kenapa bisa begitu ya, guys? Dikabarkan, pasukan tentara pembebasan PLA sedang mengembangkan generasi ketiga. Pengamat Cina mengatakan, uji coba itu sebagai strategi pencegahan atas penargetan terhadap Cina yang ditujukan oleh Pak Donald Trump. Pendahulu atau sang kakak CL2 yang memiliki jangkauan 7.400 km kini dikerahkan pada kapal selam. Mengenai untuk CL3, ini berbahan bakar padat dan tembus sampai antar benua ya guys. Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kepo. Jangan lupa like and subscribe.